Tidak ada satu ayat pun tentang munafik yang Allah turunkan berkenaan dengan munafik, melainkan ayat itu tepat untuk orang yang dinamakan Syiah. Tengok, orang yang berfahaman Syiah. Jadi semua ayat, mana-mana ayat dalam Quran tu yang turun untuk munafik, tepat. Siapa kata? Ja'far Sadiq. Ajaran-ajaran sesat dan yang menyeleweng sepanjang zaman, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi selepasnya sampai ke hari ini, oh itu satu bukti yang jelas. Hadis ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas sekali. Sebab tentang perkara ini tak ada sebut di dalam Al-Quran secara jelas. Apalagi kalau sebut nama, apalagi kalau sebut sifatnya itu dengan jelas begitu, kita tak boleh dapat di dalam Al-Quran, kecuali secara umum gitulah. Tapi dalam hadis ini cukup jelas, dan ini semua dapat kita katakan sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita lihat selepas ketiadaan baginda, selepas kewafatan baginda. Dan makin lama, makin jauh daripada Rasulullah, makin banyak dapat dilihat. Ini kalau tidak mukjizat apa? Macam mana dia boleh bercakap macam itu? Dia boleh sebut dah begitu. Antaranya yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tentang Syiah dan tentang Rafidhah. Tentang Syiah dan tentang Rafidhah. Antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Rafidhah ialah sabda baginda, yakunu fi akhiriz zaman qaumun yumbazuna ar-rafidhah yarfuduna al-islam wa yalfuzuna faqtuluhum fa innahum musyrikun. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan qatiluhum fa innahum musyrikun. Bermaksud akan muncul di akhir zaman satu kaum, satu puak yang digelar dengan Rafidhah, yang digelar dengan Rafidhah. Yarfuduna al-Islam, mereka ini menolak Islam. Wa yalfuzuna, tetapi bercakap Islam, lidah mereka mendakwa Islam. Itu yalfuzuna, bercakap Islam, lidah mereka mendakwa Islam. Qatiluhum, perangilah mereka, perangilah mereka. Fa innahum musyrikun, kerana sesungguhnya mereka itu adalah golongan musyrik. Kalau kita perhati hadis ini, bukan satu dua hadis ini riwayatnya. Sebenarnya ini pun yang saya telah tulis. Saya telah tulis lama dulu, berapa puluh tahun dahulu, buku Syiah Rafidhah, di antara kecuaian ulama dan kebingungan umat. Hadis ini saya masukkan juga dalam itu. Ini ada di dalam Musnad Abu Ya'la, At-Tabarani dan Al-Bazzar. Hadis ini diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat, bukan seorang. Ini saya bawakan satu contoh. Kalau kita nak tengok banyak lagi contoh, boleh tengok. Boleh tengok juga. Umpamanya saya nak sebut di sini, saya nak bawa lagi yang lain. Tapi sebelum itu, kita nak tengok hadis ini dulu. Kita nak tengok hadis yang kita baca tadi. Apa maksudnya? Yakunu fi akhir zaman. Akhir zaman mana selepas dia? Nabi sendiri itu pun tanda akhir zaman itu. Kelahiran, kemunculan Nabi kita tu sendiri, itu tanda akhir zaman. Lepas itu semakin akhirlah selepasnya. Qaumun yumbazuna ar-rafidhah, satu kaum yang digelarkan dengan Rafidhah. Ini gelaran Rafidhah ni, suatu ketika dahulu Syiah
cuma menafikan gelaran ini daripada diri mereka. Sebab apa? Terkejut dia bila tengok hadis ini. Bila tengok hadis ini, nanti susah kita. Sebab apa? Orang akan guna perkataan ini, istilah ini untuk kita teruk kita. Dan memang pun telah digunakan oleh ulama sepanjang masa. Mereka akan kata kita sesat. Apa semua tu? Jadi kita nak buat macam mana? Dengan sebab itu, mereka sembunyikan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Sebenarnya dalam kitab-kitab mereka dah sebut, didakwa mereka Rafidah. Dan mereka berbangga dengan Rafidah. Ada di antara sahabat-sahabat imam-imam Syiah itu, duduk mengadu hal lah kepada imam. Apa ni orang duduk kata kita Rafidah? Menyusahkan gerak kerja kita semua, dan orang anggap kita sesat. Orang anggap kita sesat. Jadi kita nak buat macam mana? Bahkan imam-imam itu termasuk Ja'far As-Sadiq dan lain-lain mengatakan, kamu jangan susah hati dengan sebab itu. Kamu sepatutnya berbangga dengan gelaran itu. Kitalah Rafidah. Dia sebut. Umpamanya contoh, saya nak tunjuk ni. Saya nak tunjuk. Tak apa, sebab kita tak ada slide apa tak. Saya baca sajalah. Dan saya nak rekas ni, saya baca terjemahan saja. Dan ini boleh dilihat dalam buku Syiah Rafidah yang pernah saya tulis suatu ketika dahulu. Ini diriwayatkan daripada Uyainah penjual tebu dan Abi Abdullah, yakni Ja'far As-Sadiq. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya sangat baik nama yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu itu. Selama kamu berpegang dengan kata-kata kami dan tidak membohongi kami. Abu Abdullah berkata demikian kepadaku. Abu Abdullah itu maksudnya Ja'far As-Sadiq. Mengikut imam, mengikut Syiah Imam 12 ni, Ja'far As-Sadiq itu adalah imam yang ke-6. Abu Abdullah berkata demikian kepadaku ketika aku berkata kepadanya bahawa ada seorang berkata kepadaku, jagalah dirimu daripada menjadi Rafidhi. Yang ni seorang Rafidhah. Cuba tengok, kita tengok di sini, Ja'far As-Sadiq sendiri kata itu nama tu nama yang bagus. Maknanya ada di dalam kitab mereka ni. Bukan hadis kita ni. Hadis mereka. Ini saya ambil daripada kitab Al-Barqi, Kitabul Mahasin, bab Rafidhah. Dia ada bab Rafidhah. Halaman 157, Syekh Abbas Al-Qummi, Safinatul Bihar, jilid 1, muka surat 531 dan lain-lain. Ada tersebut di situ. Riwayat yang kedua, ini riwayat Syiah. Jadi kita tak perlu bersusah payah. Nak melawan mereka? Sebab mereka sendiri dakwa. Gelaran itu memang gelaran yang baik untuk mereka. Gelaran memang gelaran mereka, bukan gelaran orang lain. Jadi kalau kita nak mereka, sebab mereka suatu ketika dulu di peringkat awal revolusi Iran dulu kan, kalau yang bomo sedikit tu dia tahu pada tahun 79 revolusi Iran itu. Di zaman itu, di peringkat awal itu, mereka menafikan, mereka Rafidah. Mereka kata mereka tidak Rafidah. Rafidah tu dalam istilah-istilah ulama kitanya ialah Syiah yang melampau. Syiah yang melampau. Jadi mereka tak mahulah gelaran itu. Tapi susah mereka nak menyembunyikan hakikat itu. Sebab apa? Ulama-ulama kita dah dedah hakikat itu kepada mereka melalui kitab mereka sendiri. Jadi ini bukan kita tuduh, bukan kita bagi nama tu. Jadi pada ketika itu, ketika orang tak tahu tu, mereka kata ini sengaja orang ahli sunnah nak memburuk-burukkan Syiah. Mereka tuduh kita Rafidah. Setelah ulama-ulama kita dedahkan ini semua ni, barulah dunia tahu sebenarnya itu bukan tuduhan. Itu nama yang menjadi kebanggaan mereka. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut dalam hadis kitab-kitab kita. Dalam kitab kita dah sebut. Dalam kitab dia sebut memang itu nama dia. Ini riwayat yang kedua. Diriwayatkan daripada Abil Jarud, katanya biarlah Allah memuliakan kedua telinganya. Biarkan Allah menulikan kedua telinganya
sebagaimana Allah telah membutakan kedua matanya jika ia tidak mendengar Abu Ja'far, yakni Muhammad Al-Baqir berkata. Muhammad Al-Baqir ni imam yang kelima. Sesungguhnya si fulan menamakan kita dengan satu nama. Beliau berkata, apakah nama itu? Katanya, ia menamakan kita Rafidah. Abu Ja'far lalu berkata sambil menunjukkan ke dadanya, dia sambil menunjuk, aku salah seorang Rafidah dan dia adalah daripadaku. Orang tu, orang yang dituduh Rafidah tu, orang kita, kata dia. Dia jelas. Ini di dalam kitab yang sama. Di dalam kitab yang sama. Di dalam Biharul Anwar dan lain-lain pun sebut perkara itu. Yang ketiga, diriwayatkan daripada Abi Basir, katanya, aku berkata kepada Abu Ja'far, Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir, maksudnya imam yang kelima, semoga diriku dijadikan tebusan untukmu satu nama yang menyebabkan penguasa-penguasa menghalalkan darah kita, harta benda kita dan penyeksaan terhadap kita. Abu Ja'far berkata, apakah nama itu? Berkata Abu Basir, Ar-Rafidah. Langsung Abu Ja'far berkata, sesungguhnya 70 orang dari tentera Fir'aun telah menolak dan meninggalkan Fir'aun dan bergabung dengan Musa alaihissalam. Tidak ada seorang pun dari kaum Musa yang lebih bersungguh, yang lebih kuat beribadat dan lebih mencintai Harun dari mereka. Kerana itu kaum Musa menamakan mereka Rafidah. Cuba tengok, ini terpilih umat Nabi Musa yang terpilih yang menentang Fir'aun. Itu nama Rafidah. Jadi mereka berbangga. Ini dalam kitab mereka. Jadi kitab mereka membenarkan apa yang ada di dalam hadis Nabi kita dalam kitab Ahlus Sunnah. Jadi ini padahal di zaman Rasulullah mana ada Syiah lagi, apa lagi Rafidah. Jauh lagi, tak ada. Sekarang ni makin nyata lah kita tengok tu. Makin nyata. Sebab mereka dah ada negara, dah ada negara. Jadi semakin nyata kita dapat lihat Rafidah itu. Sebab Rafidah tidak dikatakan kepada Syiah kecuali kalau Syiah tu Syiah yang cukup melampau. Syiah ekstrim. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi dah sebut dah. Nabi dah sebut dah, yarfudunal Islam wa yalfizuna. Ini hakikat mereka. Ini sifat pula, nama dah ada, dia sebut juga, sifat sebut juga, yarfudunal Islam wa yalfizuna. Mereka menolak Islam, hakikatnya menolak Islam, wa yalfizuna, tapi mendakwa Islam. Betul ke tidak? Kita tengok je mana-mana dia dakwa dia Islam, dia dakwa dia lah yang paling betul, dia lah Islam yang betul. Jadi betul lah yang Nabi cakap ni. Tapi yang sebenarnya mereka menolak Islam. Cuba kita tengok ajaran-ajaran dia tu memang pelik-pelik lah, kan? Syirik tu memang lah banyak sekali. Betul lah seperti dalam hadis sebut ni, qatiluhum fa innahum musyrikun. Perangilah mereka kerana mereka adalah musyrikun. Apa tidak musyrikunnya? Imam-imam tu diberi sifat-sifat Tuhan. Imam mengetahui perkara gaib, mengetahui bilangan pasir di bumi, kan? Mengetahui bilangan titisan hujan berapa banyak. Itu imam-imam tu, 12 imam tu mempunyai sifat Tuhan. Jadi benar ya Rasulullah kata ni musyrikun, itu dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau dulu orang tak boleh tengok tu. Tapi Allah SWT mentakdirkan kita yang hidup di zaman ini. Saya sendiri saya tengok kitab-kitab ni, kitab-kitab Syiah saya tengok semasa saya buat kajian dahulu. Saya tengok kitab-kitab yang mana ulama-ulama kita dahulu, Imam Ibn Taymiyah misalnya, dah berlawan dah dengan Syiah. Tak pernah sebut kitab Al-Kafi. Tak pernah sebut. Di zaman Syah Waliullah, tak ada lagi kitab Al-Kafi. Dia sembunyi. Dia sembunyikan kitab tu. Dia takut bila dapat kepada ulama-ulama kita teruk dia. Dia sembunyi. Sampai ke zaman Syah Abdul Aziz, anak Syah Waliullah di India. Pada masa tu India kuat Syiah. Dan Syah Waliullah pun dia telah dihukum oleh pemerintah Syiah. Ditarik pergelangan tangan dia sampai dia tak boleh menulis sampai mati. Pada masa tu Syiah memerintah di India. Anak dia sebut, zaman dia baru ada kitab Al-Kafi, baru didedahkan. Padahal kitab Al-Kafi itu sudah 1000 tahun lebih dah.
Dia jaga betul-betul, dia sembunyikan. Macam kita tahu Syiah ni mempunyai Quran yang sendiri kan. Dia tak keluar tu. Tapi di kalangan mereka ada. Bila mereka tengok sampai masa yang sesuai, dia keluar. Dan benda ni kita yang hidup di zaman ni dapat lihat. Dan kita kena apa ni, kena ikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, iaitu qatiluhum, perangilah mereka. Jangan duduk diam. Jangan menyepikan diri. Mesti kena lawan. Itu maksud qatiluhum, tidak mesti bunuh. Mana perangi mereka, lawan. Jangan dibiarkan mereka menyebarkan ajaran-ajaran mereka yang sesat itu. Sebab itu disebut qatiluhum. Memang kita berlawan sekarang ini. Kalau kita di sini tak berapa ketara, itu pun nampak juga kan. Sibuk jugalah suatu ketika dahulu. Sekarang ni agak reda, ramai dah alhamdulillah. Masyarakat kita daripada bawah sampai ke atas faham. Tapi suatu ketika dahulu tidak. Sibuk juga tempat kita. Kalau macam di Pakistan, di mana tu? Oh, itu memang bom masjid. Dalam masjid ni orang kita semayang, dia bom. Orang kita nak balas, bom pula. Jadi huru-hara. Memang perang sungguh. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jelas sekali. Jelas sekali. Ini kita nak kata apa? Kalau tidak mukjizat. Jadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup. Dan ini dapat kita jadikan panduan. Dapat kita jadikan panduan. Memang mereka itu munafik. Munafik yang sebenar-benarnya. Cakap lain, sebenarnya dalam hati tolak Islam. Perkara ini dalam kitab Syiah sendiri pun ada sebut juga. Ma anzalallahu ayatan fil munafiqin illa wahiya fi man yantahilu tashayyu. Tidak ada satu ayat pun, ini kitab Syiah, bukan kitab kita. Tapi saya dah duduk main lama benda ni, saya ingat. Tidak ada satu ayat pun tentang munafik yang Allah turunkan berkenaan dengan munafik, melainkan ayat itu tepat untuk orang yang dinamakan Syiah. Tengok, orang yang berfahaman Syiah. Jadi semua ayat, mana-mana ayat dalam Quran tu yang turun untuk munafik, tepat. Siapa kata? Ja'far Sadiq kata. Ja'far Sadiq tu imam dia lah. Sebenarnya Ja'far Sadiq tak ada kena mengena. Ja'far Sadiq ni seperti Nabi Isa lah. Dia tak pernah ajar dia tu satu daripada tiga Tuhan. Dia anak Tuhan. Cuma orang kemudian ni dakwa dia begitu. Sama juga dengan imam-imam Syiah ni, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang baik-baik, tak pernah mengajarkan benda-benda begitu. Maknanya kalau kita tengok daripada hadis, mereka panggil hadis kalau kata-kata imam-imam ni. Kalau kita tengok kepada hadis tu saja tu, dah kita nampak sebenarnya Ja'far Sadiq tu memang musuh Syiah. Kalau tidak dia kata apa tu? Takkan dia Syiah? Dia kata Syiah ni munafik. Semua ayat Al-Quran itu tentang munafik itu tepat untuk Syiah. Jadi benda ni kita tengok dalam kitab kita, dalam kitab dia, saling menyokong. Kita nak kata apa? Sebab itu kita kata ini semua mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.